Baik, saya lanjutkan. Jadi, setelah didapat ini adalah hidrograf satuannya nih. Ini adalah hidrograf satuan yang sebenarnya. Ini adalah hidrograf satuan. Nah, metode Schneider. Nah, yang ini. Jadi, yang intervalnya tiap 1 jam. Kenapa 1 jam? Ya, karena nanti hujan kita itu kan, hujan rancangannya itu kan intervalnya 1 jam. Jadi, ini kita bikin interval 1 jam. Semua tepat yang 1 jam, 1 jam. Kemudian, ini kita grafikan. Ini kalau kita grafikan, hasilnya adalah yang ini. Nah, ini. Ini grafiknya. Atau ini saya ganti formatnya itu sebentar. Lalu. Yang ini adalah yang ini. Kemudian, nah, kita perlu koreksi ya, perlu koreksi. Jadi pengertiannya hujan saat itu, pengertiannya hidrograf satuan itu kan hidrograf yang dihasilkan oleh hujan 1 mm. Nah, cara ngoreksinya adalah ini, coba ini saya beri. Ini adalah G, satuannya adalah meter kubik per detik. Oke, ini saya rapikan. Kemudian yang ini satuannya adalah jam. Itu satuannya jam. Jadi ini meter kubik per detik, ini jam. Nah, kalau kita cari luasan yang ini, luasan ini artinya adalah volume airnya. Jadi kalau ini waktu, ya, waktu kan ke sana, terus tingginya ini adalah debit atau meter kubik per detik, maka kalau ini dikalikan ke atas, atau misalnya kita nyari luasan ini kan suatu segitiga kan ini ibaratnya, jadi ini dikalikan ke sana, maka ya waktu dikalikan debit itu hasilnya volume. Artinya luasan yang di bawah kurva ini adalah volume. Volume apa? Volume air yang diakibatkan oleh hujan 1 mm tadi. Nah, berarti ini kalau kita cari luasannya ini, kita bagi-bagi menjadi kecil-kecil, trapesium kecil-kecil dengan interval 1, maka ini rumusannya ini. Nah, ini. Jadi ini satu saja. Ini. Mungkin nanti kalian yang gak bingung di sini ya. Ini saya tulis di sini. Ini untuk rumusan luasan, jadi ini saya bikin garis bantu ya. Jadi misalnya gini. Nah, ini. Luasan yang ini. Terus langsung segitiga aja coba. Untuk mempermudah aja. Memudahkan memahami. Ini saya pakai ini misalnya. Nah, luasan ini itu kan berarti ini, kalau ini nanti dijadikan tinggi, di sana itu menjadi alasnya. Atau ini alasnya ini tinggi juga boleh untuk khusus yang di sini. Berarti ya panjang ini dikalikan ini bagi dua. Atau ini kalau trapesium ya, panjang sisi jajar ini, sisinya yang ini 0, ditambah ini dikali setengah ini interval ini.
atau di sini saya nulisnya nih. Saya nulisnya, nah ini panjang ini tambah ini dikalikan setengah tinggi. Tingginya adalah waktu ini. Karena ini 1 jam, maka ini setengah dari, saya jadikan detik, karena ini satunya yang ini detik. Setengah kali 60 kali 60. Nah, ini untuk luas yang segitiga. Kalau yang trapesium pendekatannya gimana? Ini saya hapus saja ini. Kalau yang trapesium bagaimana? Ilustrasinya kalau trapesium. Nah. Ini sebentar. Ini kan jadi trapesium. Jadi trapesium. Jadi panjang sisi jajar ini tambah ini dikalikan setengah tinggi ini. Panjang sisi jajar apa ya ini? Debit kurangi ini, debit kurangi ini. Berarti ya kalau misalnya yang ini trapesium, contoh yang trapesium yang berikutnya ini. Nah, tinggal ini ya. 1,29 itu adalah ini. 194 itu adalah yang ini. Terus dikalikan setengah tinggi. Setengah tingginya adalah 0,5 kalikan 60, 60. 60, 60 itu apa? Ini karena intervalnya 1 jam, saya jadikan detik. Oke. Nah, intinya ini kita cari luasan per 1 jam ini. Per 1 jam ini luasannya berapa? Nah, ini kalau udah kita hitung semua ya. Nah, kalau kita jumlahkan ini sumnya ini. Oke. Hasilnya 549 ini. Nah, kalau dihitung secara data, karena hujannya itu adalah 1 mm, hujannya 1 mm, maka volumenya adalah 1 mm dikalikan luas das. Luas dasnya dalam kilometer, makanya di sini saya tulis rumusannya. Nah, ini G5 itu yang mana? G5 itu adalah luas das yang di atas di sini, nah, 500. Kemudian saya kalikan 0,01. Ini karena milimeter, saya jadikan meter. Ya, tebal, hujannya kan cuma 1 mili, ini saya jadikan meter. Kemudian, 1 juta ini adalah 500 km persegi, saya jadikan meter. Sehingga dikalikan 1 juta. Nah, hasilnya adalah 50, kalau saya besar, 50, 500 ribu. Ini kalau dari data hujan yang 1 mm tadi yang jatuh menjadi hidrograf satuan. Nah, kalau hidrograf satuan yang secara teoritis hasilnya ini. Artinya apa? Artinya ini belum benar 100% ini hidrograf satuan ini. Harus dikoreksi. Nah, cara ngoreksinya adalah karena ini datanya yang benar, ini yang salah, maka nah, ini cara ngoreksinya tinggal angka koreksinya ini. Ini adalah angka koreksi. Angka koreksi itu dari data yang benar dibagi dengan data hasil hitungan ini. Hasilnya 0,91. Nah, belum 100%. Nah, berarti nilai debit ini kita kalikan semuanya dengan 0,91. Nah, hasilnya adalah yang ini. Ini kalau saya rumuskan, nah ini adalah rumusnya mengarah ini, bilangan ini atau debit yang ini dikalikan nah ini 0,9 ini dikalikan angka koreksinya. Maaf, 14.
ini adalah terkoreksi. Kalau ini waktu, waktunya sama. Waktunya ya per jam sama. Nah, ini. Jadi hasilnya adalah yang paling final adalah yang ini. Ini saya beri ini. Oke. Saya rapikan. Order. Oke. Nah, hasilnya sudah ini. Nah, ini kalau kita grafikan, yang bawah ini yang terkoreksi adalah yang ini. Yang ini. Nah, berarti hidrograf satuan sintetik yang dipakai adalah yang ini. Hidrograf satuan sintetik Schneider, saya tambahi dalam kurung terkoreksi. Ini berarti sudah selesai untuk hidrograf satuan sintetik Schneider-nya. Silakan nanti tugas kalian adalah membuat hidrograf satuan sintetik Schneider. Untuk kelas C sama J, saya samakan saja. Nanti kalau kalian mau belajar yang Nakayasu, yang metode gamma, metode SCS, mungkin di video berikutnya saya berikan, tapi biar kalian bisa langsung mengerjakan pakai Schneider dulu sambil memahami apakah itu hidrograf, apakah itu hidrograf satuan sintetik dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, sambil mengerjakan tambah paham nanti baru belajar yang metode yang lain. Baik, ini ada sedikit apa namanya sedikit tip. Nah, ini kalau ini ada ini grafik ini sebenarnya kita bisa ngopi. Ini kalau kita klik bagian yang sini, saya mau ngopi ini saya Ctrl C copy, coba ya tak taruh di sini, Ctrl V, nah ini bisa, ini juga mau tak copy nih, tak copy, Ctrl C, tak taruh di sini, terus Ctrl V, nah ini bisa, cuman oh ternyata yang tercopy semuanya, ini tercopy. Oke, ini biar sama, biasakan data format aksis sama Z-nya itu dibikin sama kalau ada dua grafik. Nah, ini 10, ini juga pakai 10. Maksimumnya ini 10. Ini 0. Biar kelihatan bedanya. Ini 60, 50 berarti. Sebentar, oh, ini mulai dari 0, ini 10. Nah, ini kemudian maksimumnya ini pakai 50. Dari 0. Oke. Biar kelihatan bedanya. Nah, ini mau saya, ini adalah yang belum terkoreksi. Ini kalau mau saya copy, ini biar kelihatan beda, saya taruh di, saya kasih warna beda, seperti ini. Nah, ini coba saya copy ya. Di grafik ini saya copy, Ctrl C, terus taruh di sini, tap Ctrl V. Nah, ini yang terkoreksi. Ini datanya maksimumnya 5. Ini adalah yang terkoreksi yang merah, yang belum terkoreksi yang biru ini. Ini harusnya dari 0,0. Ini sudah